Berikut ini cara untuk yang namanya mereset default browser di HP Oppo. Ini bisa kalian gunakan untuk menggantinya atau setting peluncur utama atau launcher. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang ingin setting. Pertama dari ini home screen ini juga bisa. Kalian bisa tekan lama salah satu aplikasi yang ingin kalian reset atau ubah default browsernya. Saya contohkan di Chrome ini tekan lama. Pilih info aplikasi dalam lingkaran ini. Kemudian klik ke bawah, nah buka secara default ini, bisa kalian pilih hapus default ini. Kalau ada dua aplikasi atau Chrome-nya pernah kita buat secara default, pilih hapus default. Begitu juga misalnya untuk foto ini, tekan lama, pilih info aplikasi atau icon i dalam lingkaran. Pilih buka secara default, nah ini bisa dihapus. Kemudian untuk pengaturan aplikasi default yang lain, kalian bisa buka pengaturan sistemnya, buka pengaturan, kemudian pilih manajemen aplikasi yang ini. Kemudian ini ada yang namanya aplikasi default. Nah, bisa kalian lihat, misalnya aplikasi browser, kita bisa pilih Chrome. Untuk peluncurnya di sini, nah cuma satu saja peluncur sistem. Aplikasi SMS mau gunakan Messenger atau pesan. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.